Tum. Siapa namanya, Pak? Yarto. Siapa? Yarto. Yarto. Dari mana? Dari jalan-jalan. Dari jalan-jalan. Dari mana? Dari kafe. Nggak apa-apa, ini sengaja saya bawa. Makan. Nah, udah makan belum? Ya. Sudah makan nggak apa-apa. Sudiarto. Ya. Aslinya mana, Mas Sudiarto? Hah? Jawa ya? Orang Bandung? Ya. Punya anak istri? Ada? Ada. Di mana anak istri? Di Cililitan. Cililitan? Oh, Cililitan Jakarta. Udah lama pisah? Mau nggak saya bersihin, saya kasih baju yang baru. Saya berharap sih mau. Saya tujuannya baik, bukan saya cukur rambutnya yang rapi. Ya, pakai baju yang baru dari saya ada ini. Mau nggak? Mau ya, nggak apa-apa ya. Saya baik kok. Ya. Nanti habis saya bersihin, saya mandiin, oke, saya bersihin ganti bajunya, baju yang baru dan saya baru makan. Nanti kalau mau pulang saya bekalin. Mau nggak? Ya? Mau ya? Mau? Oke, selamat dulu kalau gitu. Ternyata bapaknya mau, guys. Mau kita bersihin, kasihan bapaknya. Biar terlihat lebih layak lagi aja, lebih manusiawi aja. Kayak gini, kan dilihat orang itu sebelah mata ya, sepelekan. Tapi mungkin kalau penampilan, masuk biar dulu bersih, rapi, orang pun akan segan. Jadi tujuan saya, mau bersihin batu piano. Saya kasih pakaian yang layak, biar terlihat seperti orang-orang yang lainnya. Ya, kalau seperti ini kan pasti dikucilkan orang. Ya. Jadi mau ya, saya bersihin ya. Saya cukup dulu rambutnya rapi. Baru ganti baju yang baru ya. Oke. Selamat dulu. Berarti di mana kita? Kita cari tempat dulu. Baru habis bersih-bersih, baru kita makan. Makan bareng saya. Ya. Alhamdulillah. Rambut sih Pak. Biarnya udah gimbal gini lihat. Kasihan. Dia tuh katanya punya istri, punya anak. Istrinya di Cikarang. Benar ya tadi? Bukan Cikarang. Di mana? Jawinangun. Bukan. Di mana? Istrinya di mana, Pak? Daerah Jakarta di tadi Jakarta. Kan? Bagusnya kita cukurnya di mana? Jangan di sini lah. Sana ya? Di situ, Bang. Sana ya? Iya. Nah, di situ, Bang. Dekat pohon, Bang. Di mana? Itu di taman itu tuh. Ada tempat di situ? Ada di situ, Bang, tuh. Mana? Itu. Di dalam? Itu. Di pagar itu. Itu kan ada pohon blok gitu. Bisa duduk di situ. Oh, iya. Ayo kita pindah situ. Iya. Ayo. Ayo, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nanti kita kasih baju baru ya, Pak. Iya, ini sama aja dong sini. Nanti saya siap baju baru, siap. Jadi terharu ini teman-teman, soalnya si bapaknya baik loh, diajak ngobrol tuh masih nyambung, bapaknya tuh apa sopan ya Pak ya. Alhamdulillah, semoga ada jalan, ada keberkahan untuk kesembuhan buat bapak ya. Bismillahirrahmanirrahim.
nggak menyebabkan luka atau apa, ini aman. Cuma mungkin kita sebenarnya kaget. Terima kasih Bapak. Seger kan? Bener nggak seger nggak? Ya. Daripada tidur-tiduran di jalan coba. Ya Bapak sendiri aja kini ngelihat tadi siang ya Pak ya? Ya. Kotor banget Bang. Ya alhamdulillah kan udah bersih. Bersihkan. Sip. Baru kita makan. Ya. Pasti lapar kan? Makan. Ya, makan ya. Saya udah beli makanan Pak Sugianto. Ya. Ya, makanya teman-teman barangkali ada yang mengenali Bapak Sugianto ini. Posisinya ini ada di Bandung. Kompleks Sanggar Urip. Ya. Nanti bisa komen atau DM langsung ya ke IG ke Bang Jess. Dan si Bapak ini ciri-ciri. Ini teman-teman. Si Bapak Sugiantonya ini ciri-cirinya nih. Ada tato gelang, kawat, sama naga katanya. Ya, entah naga apa bunga ya ini. Belahnya ada nggak? Oh ada juga. Oh tuh lihat kiri kanan. Jangan-jangan mantan preman ini. Tuh. Barangkali teman-teman ada yang mengenal ya. Di belakang gambar apa ya? Nggak ada. Sugianto terdiri. Mau dimakan sekarang apa nanti? Nanti. Emang nanti mau di mana? Mau diem di mana Pak Sugianto? Ingat aja. Ingat rumahnya enggak? Di mana asli rumahnya, di mana? Rumahnya di mana Pak Sugianto? Ingat enggak? Belum ingat. Masa belum ingat? Di mana? Di Kuningan, Cirebon. Kuningan di Lawet. Kuningan di Lawet. Daerah Lawet. Tapi Kabupaten Kuningan gitu. Kuningan ya, bukan Cirebon ya. Masuk perbatasan antara Kuningan sama Cirebon. Tapi ingat rumahnya. Udah berapa lama di sini? Berapa? 400 harian katanya di Bandung. Enggak, kalau memang Bapak Pak Sugianto masih ingat sama rumah, sama tempat tinggalnya, enggak apa-apa Mas, saya dianterin. Diantar pulang. Asal bener masih ingat tempat tinggalnya. Daerahnya terus rumahnya tempat tinggalnya. Susah juga menggalinya ini, kadang jadi masih simpang siur alamatnya. Soalnya ini masih ngobrolnya masih nyambung ya. Takutnya si Bapak ini memang kesulitan untuk pulang. Ya insya Allah saya bersedia bantu untuk ngantarkan pulang, cuman itu dia alamat yang dikasih tahu itu masih plin-plan, jadi masih belum jelas di satu titik gitu. Masih berubah-ubah. Tapi kita coba ngobrol-ngobrol lagi, barangkali Pak Sugiantonya udah lebih tenang lagi. Dia bisa ingat-ingat yang benar sama alamat rumahnya. Katanya dia tuh di perbatasan Cirebon Kuningan. Kampung apa tadi? Dekat Majalengka? Iya. Oh. Kampung Segaran?
Emang tahu? Majalengka itu kan, nggak jauh kan? Gila lagi, Majalengka kota besar, gede loh. Jadi Cirebon, Majalengka. Kampung nggak maksudnya, kampungnya tahu, kampung apa? Lah tadi Segaran, terus Mudi. Desanya. Oh nama desanya apa? Suka. Suka Murni. Desa Suka Murni. Kecamatan? Kecamatan Sukatani. Kecamatan Sukatani. Suka Murni. Bentar. Kecamatan Sukatani. Desa Suka Murni. Ada nggak ya itu? Harus dicek dulu di Google Map aja. Masih ada bapak? Bapak masih hidup? Ibu masih? Nama bapaknya siapa? Muhammad Arifin. Siapa? Muhammad Arifin. Dan beliau masih ada di sana di kampung. Kalau ibu? Tidak, ini namanya dari paham. Nama ibu loh. Ibu kandung, nggak inget? Ya mudah-mudahan yang nonton, ya. Nonton aja bang. Kalau kenal, teman-teman yang nonton kenal dengan Bapak Sugianto ini tadi ciri-cirinya ya, ada tato di tangan kiri kanannya. Bapak ini pokoknya ganteng loh. Barangkali teman-teman ada yang kenal ya, nanti komen. Barangkali kita bisa mempertemukan Pak Sugianto dengan keluarganya. Sepertinya ini belum terlalu lama tingkat depresinya. Nanti komennya atau enggak DM ke IG Zen Official ya. Kita doakan semoga Bapak ini diberikan kesembuhan, dipertemukan sama keluarganya, dikasih tempat yang hidup yang layak loh, biar enggak dijalanin lagi. Mungkin sekian dulu vlog dari saya hari ini tentang Pak Sugianto. Kita doakan yang terbaik buat Pak Sugianto ya, dan buat teman-teman semua.